5 dan tanggal 6 ini datang ke Istana Pan Indonesia karena ada khusus perayaan Panda Chaita. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hilial TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, di sini ada kabar terbaru nih pemirsa dari kedekatan Ayu dan juga Boy William. Baru saja minggu lalu Ayu dan juga Boy memberikan kebahagiaan melalui postingan-postingan di Instagram milik mereka berdua. Hari ini Boy dan juga Ayu ada sedikit perubahan dan juga perbedaan di pemirsa. Walaupun tidak terlalu mencolok, di sini ada status Boy William yang membuat gusar sedikitnya para fans Ayu dan juga Boy. Di mana di sini ada beberapa pertanyaan dari warganet dan juga ada beberapa pertanyaan dari para fans Boy mengenai kedekatannya dengan sang mantan pacar. Boy memposting wajahnya bersama dengan sang mantan pacar setelah minggu lalu Ayu dan juga Boy berada di salah satu pesta ulang tahun sahabatnya Daunsho dan juga Robby Purba. Terlihat mereka sangat harmonis dan sama-sama meluapkan rasa rindunya. Namun hari ini ada beberapa pertanyaan yang membuat Mimin juga penasaran. Salah satunya dari postingan Boy William. Ini Boy merangkum mantan kekasihnya yaitu Shirley, di mana di sini Boy juga menuliskan mau request lagu apa. Winish Breakout Official, salah satu acara TV yang terbaik di saatnya. Love You Breakout, siapa yang dulu pernah suka atau jijik nonton kita? Komen di bawah nih. Di sini Boy sudah menegaskan ya bahwa Boy dan juga Shirley hanya berteman. Meskipun dulu mereka pernah memadu kasih, namun mereka saat ini hanya berteman. Dan ada berita juga nih dari salah satu warganet, masih mesra sama mantan, ini momen Boy William peluk Shirley Shainavia. Netizen pertanyakan nasib Ayu Ting Ting. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Lia Putriana 6696. Nah benar nih, biar nggak ada mereka yang jodoh-jodohin sama netizen, ya udah itu Ayu klarifikasi depan umum waktu wartawan ngomong bilang teman dekat sama Boy. Gak pernah pacaran, itu namanya bohong. Ayu Ting Ting sama Boy gak ada hubungan apa-apa, cuman teman dekat. Sekarang Ayu udah ada punya seorang pengusaha bukan kalangan artis. Cowoknya Ayu di privat gak mau di publik dulu. Boy mah udah tipenya Ayu. Kenapa sih netizen marah pada kamu? Kalau Boy foto sama mantan peluk, gak usah komentar di IG-nya Boy. Jangan bawa nama Ayu. Rame banget padahal Ayu gak kenapa-kenapa, santai aja mah, netizen aja yang pada kepo. Ayu dan juga Boy hanya berteman, namun ada rasa kangen saat mereka sudah lama tak bertemu. Dan foto ini pula memberikan isyarat bahwa Ayu Boy baik-baik saja nih pemirsa. Begitu juga dengan hubungannya Ayu dan juga sang mantan. Mereka selalu baik karena pernah bekerja sama bareng dan nyanyi bareng di satu panggung. Inilah alasan Boy memeluk Sheila yang memang mantan pacarnya dulu.
Dan sebelum itu juga Boy memposting kebersamaannya bersama dengan Katerina, di mana di sini si cewek manis ini baru saja cabut gigi tapi langsung sekelas sama Bang Boy nih ya, karena ada syuting. Semoga selalu lancar ya Boy semua aktivitasnya. Dan tak hanya Boy nih pemirsa, sang adik Ion Hartanto juga memposting fotonya bersama dengan Shirley, mantan dari Boy William tersebut. Banyak sekali komentar-komentar berdatangan nih ya di akun mereka dan mempertanyakan hubungan Boy dan juga Ayu Ting Ting. Dan salah satunya ada dari sahabat kita, kok posting gini Boy? Ada salah satu sahabat nih yang menanyakan kenapa posting gini ya nih Boy. Dan banyak sekali nih ya ketika Ayu mengeluarkan satu pertanyaan, ada beberapa sahabat yang bertanya mengenai keadaan hati Ayu Ting Ting, apakah itu buntut dari postingan Boy dan juga sang mantan pacar. Salah satunya, Kak Ayu, Kishu TV udah balik belum? Dijawab oleh Ayu nih, belum nih, doain cepat balik YouTube Kishu ya, amin ya rabbal alamin Kishu TV. Di sini juga ada yang menanyakan kabar Kak Ayu, apakah Kak Ayu bahagia hari ini Kak? Dijawab oleh Ayu, iya, gak mau tanya, doain Ayu bahagia aja, dijauhkan dari orang-orang toksik, amin sayang. Tulis Ayu nih di Instagramnya ya. Mau kemana nih abis syuting Ayah dan Ayu di Trans 7? Pertanyaan-pertanyaan nih dari para sahabat untuk Ayu, kayak lagi berbunga-bunga ya teh, hahaha. Enggak juga, tulis Ayu Ting Ting dengan jawaban santuinya. Teh ada tampil kapan lagi teh? Sumpah cita-cita gue satu, bisa foto sama Teh Ayu, udah itu aja. Besok di lagu-laguan face nih di Sentul. Wah ada Kak Ayu nih ya di lagu-laguan. Gak mau tanya apa-apa, cuma mau doain teh-teh bahagia selalu, amin ya rabbal amin. Terima kasih para sahabat atas doanya. Weekend kemana teh? Cantik banget kerja katanya. Hehehe. Ayah Ayu Trans 7. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang mendoakan Ayu. Gimana Kak Ayu YT-nya? Kangen konten Kak Ayu. Banyak sekali nih yang menanyakan tentang kondisi Kishu TV yang memang sudah dihack oleh seseorang. Kita doakan semoga Kishu TV dan juga hati Ayu sehat-sehat selalu dan bahagia. Inilah obatnya nih ya, Sumera. Teh Ayu pengen banget nyobain sambal cumi Ting Ting kuliner, enak banget ngelihatnya. Cus order ya Ting Ting kulinernya, biasa di shop ini pemirsa. Oke sahabat semua, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para netizen untuk Ayu Ting Ting, salah satu yang menanyakan hati Ayu saat ini ataukah guncang. Sepertinya Ayu masih selalu ya menanggapi semua pertanyaan yang diberikan oleh para sahabat nih. Semoga dua-duanya selalu bisa rukun dan semoga selalu bisa bersahabat sampai kapanpun. Untuk jodoh Ayu, semoga yang terbaik akan segera hadir, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang Mimin sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan Mimin menghibur. Mimin doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berlimpah rezeki dan pastinya selalu dilancarkan segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, tutup Mimin dari jauh, semoga kita semua selalu bahagia. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya, jam 8 malam ini Mpok bakalan live eksklusif cuma 2 jam aja. Dan Mpok bakalan lagi nih bagi-bagi hadiah yang menarik pastinya, voucher gratis ongkir dan juga diskon hingga 80% dari brand unggulan pilihan Mpok pastinya. Jangan sampai kehabisan, oke? Di TikTok nanti.